Halus. Jumpa lagi dengan saya Love My Channel. Hari ini saya akan menjelaskan cara mengedit video tanpa tanda air dan watermark menggunakan aplikasi VN. Oke. Sekarang kita langsung saja ke Play Store untuk mendownload aplikasi VN. Langsung ketik VN. Ini telah keluar VN. Install. Ini sedang berjalan. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe supaya channel ini terus berkembang. Sedang loading, tunggu sejenak. Nah, ini kita akan membuka cara-cara mengedit video menggunakan aplikasi VN yang tanpa watermark dan tanda air. Ini agak lama, mungkin agak jaringannya kurang pas. Oke, sudah kawan, langsung kita buka. Baiklah kawan, kita skip, izinkan kawan, nggak masalah. Sing in yang bagi yang belum di aplikasi, langsung aja daftar dulu, masukkan email. Saya sudah duluan menggunakan, langsung menggunakan Facebook aja kawan. Kita akan memulai cara bagaimana mengedit video di VN. Ini saya telah membuat nama channel saya Love My Channel, dan nama adalah tekan tanda tambah new project. Nah, pilih video yang akan Anda edit, terserah Anda. Saya memilih sekalian 1, 2, 3, 4, terima. Nah, kita tes.
Pertama-tama kita menyusun, terserah kita mau letakkan video kita ini, tadi kita masukkan tidak beraturan. Kita mau meletakkan video yang paling terakhir ini ke pertama. Bendang yang lama tekan, pindahkan ke paling depan. Ya, setelah berpindah tempat. Oh, yang tengah mau ke paling ujung. Tekan bendang lama, pindahkan. Saya ada nama direktur Pak Sinesen, namun kita tidak suka ini, hapus saja. Ya, Rek. Nah, setelah itu, apabila Anda mau memotong, memangkas video yang di tengah, ya, ini kan ada tanda gunting split, bukan splitnya. Geser ukuran mana Anda mau memangkas videonya. Oh, segini. Nah, tekan lagi split. Nah, ini yang tadi yang telah Anda tekan split dua kali, yang tanda kuning ini akan kita potong. Nah, ini di sebelah kanan ada tong sampah atau mendelete, klik delete. Nah, sudah tidak ada lagi dia. Oh, Anda mau memotong paling ujung, seukuran 5 detik. Klik split di ukuran yang Anda mau memotong. Nah, setelah itu geser ke kanan. Oke, tekan delete. Nah, sudah delete. Nah, setelah sudah kan, kawan. Apabila Anda mau mempercepat speed, ya. Nah, tambah cepat nih kawan. Nah, tambah cepat kawan. Kalau Anda mau kembalikan seperti semula, ya sesuaikan aja. Sekarang kita berpindah ke musik ini, main musik yang ada di handphone saya yang sudah saya download dari aplikasi YouTube Studio yang tanpa hak cipta atau bebas penggunaannya. Oke. Serada menggunakan apa? Klop, pop, dinamik. Wakili sesuai selera Anda mau memasukkan ke video apa? Apa? Klop, pop, dinamik. Wakili download. Selesai, tinggal tekan cus. Ini udah keluar. Nah, tangkap mana? Nah, sini udah ada musik. Nah, ini seperti durasi musiknya sekitar 1 menit 36 detik. Oke, musiknya. Anda ingin memotong musik, tekan split. Delete. Mau mengisi musik lain, tekan lagi musik, download lagi, download dulu. Oke, cus. Sudah musiknya. Sekarang kita kembali ke tag. Dengan Anda pilih di sini standar, name description, video title, line, max, frame, bubble. Terserah Anda mau memilih yang mana. Anda standar, dari standar, ketik namanya misalnya judul Lok Semawe Channel. Pilih warna merah, putih,
sesuaikan saja sama layar ya, agar terlihat jelas. Merah sudah, terus pilih latar belakang paling belakang, putih, merah, biru, terserah Anda suka yang mana. Saya pilih yang kuning. Oke, biar nampak jelas tulisannya. Memperbesarnya ya, ini. Oh, Anda mau memilih ajar yang sesuai selera Anda. Hong Kong, Singapura, Lollipop, Lom. Setelah itu stiker, biasa stiker video atau foto yang telah Anda download. Ini 0, ataupun stiker, pilih video yang ada di handphone Anda atau foto di antara satunya. Setelah itu kita kembali ke teks sudah ya. Selesai. Ini forward. Tekan. Tidak ribet. Zoom, memperbesar, forward, trims. Anda save dan sudah capai. Anda mengedit sudah lupa nge-save. Ulang lagi pening kita. Sudah. Kita kembali lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.